surat keterangan bebas covid dan putralah dulu, terus setelah ada surat bebas covidnya baru kegiatan penyekatan di hari kedua, Jumat 7 Mei 2021 di Jalan Perbatasan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kabupaten lain di Jawa Tengah yang diadakan oleh jajaran pos pengamatan mudik Polres Gunung Kidul, Kodim 0730 Gunung Kidul, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi lainnya di Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan pemantauan di kedua pos pam penyekatan, di pos pam Hargo Dumilah Kapanewon Patok pada hari kedua penyekatan tercatat telah memeriksa sebanyak 46 kendaraan roda 4. Kemudian di pos pam Bedoyo Kapanewon Bonjong pintu masuk Kabupaten Gunung Kidul sisi timur tercatat telah memeriksa 25 kendaraan roda 4 dan 45 kendaraan roda 2. Dari data tersebut, di pos pam Hargo Dumilah tercatat 4 mobil dengan plat nomor luar ABDY diminta memutar balik dan untuk di pos pam Bedoyo terdata 1 buah mobil diminta untuk memutar balik ke arah Pracimantoro. Baik, hari ini kita melaksanakan penyekatan dari kendaraan, terutama kita memprioritaskan kendaraan yang di luar aglomerasi, yaitu kendaraan-kendaraan plat luar Jogja. Seperti terlihat saat ini kendaraan plat B sedang diperiksa. Apabila ditemukan kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan seperti surat bebas COVID dan ditemukan KTP dari yang bersangkutan adalah luar DIY, maka kita akan dengan terpaksa memutar balik kendaraan ke tujuan asal. Jadi yang diloloskan yang pertama kendaraan ambulan, kemudian kendaraan yang membawa orang sakit untuk berobat, kemudian yang jelas kendaraan plat dari aglomerasi plat AB. Untuk kendaraan luar yang boleh masuk adalah yang dilengkapi surat seperti surat tugas atau surat perjalanan dinas, seperti itu. Untuk yang lajon silakan, selama dia memiliki KTP di wilayah Gunung Kidul kita perbolehkan masuk. 11 sampai 11.30, 16 kendaraan yang diperiksa atau 43 orang yang diputar balikkan 3 alasannya tidak ada SIKM, 2 tidak protes, 1 ini kurang lebihnya ya. Tadi itu ada sekitar 25 sama mobil-mobil, itu mobil lokal sini sekitar ya bersepuluh, karena kita memeriksa yang dari arah Pracimantoro. Pracimantoro menuju masuk ke Gunung Kidul. Iya. Jadi kalau dari Gunung Kidul mau ke Rongkop kita tidak periksa. Kalau yang hari pertama Pak, jumlahnya pinten Pak? Hari pertama itu jumlahnya roda 2 nya 20 yang diperiksa. Roda 4 15. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kapanewon Patok dan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.